Kelompok tani Karangasem atau Poktan Karangasem yang terletak di Dusun Karangasem, Desa Karangandong, Kecamatan Driorejo, berdiri sejak tahun 1980-an dengan nama kelompok tani Mukti Tani. Sejak tahun 2011, sesuai dengan SK Bupati Gresik, nama kelompok tani berubah menjadi kelompok tani Karangasem sesuai dengan nama dusun Karangasem. Poktan Karangasem dikukuhkan kepala desa Karangandong pada tanggal 12 November tahun 2021 dengan susunan pengurus Ketua Sugianto, Sekretaris Muhammad, dan Bendahara Ahmad Muzir. Poktan Karangasem saat ini termasuk dalam kelas lanjut. Pada tahun 2013, pernah terpilih menjadi kelompok tani terbaik tingkat BPP Kecamatan Driorejo. Pada tahun 2022, terpilih kembali menjadi poktan terbaik tingkat BPP Kecamatan Driorejo dan mewakili dalam lomba poktan tingkat Kabupaten Gresik. Salam tani.